Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. Kereta seorang petugas PAS kawasan Batu Sapi di sini dicalar dengan teruk, dipercayai angkara khianat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kejadian dipercayai berlaku ketika mangsa sedang bermesyuarat bersama-sama petugas PAS yang lain di bilik gerakan PAS di Batu Sapi. Mangsa hanya menyedari perkara itu sebaik sahaja mendekati keretanya selepas selesai mesyuarat tersebut. Kereta pacuan empat roda jenis Toyota itu tercalar teruk di bahagian cermin sisi, pintu hadapan sebelah kiri dan bahagian belakang. Dari cara calar tersebut, ianya dipercayai angkara khianat dan bermotif jahat. Sehubungan itu, satu laporan polis telah dibuat di Balai Polis Sandakan. Ekoran kejadian itu juga, PAS kawasan Batu Sapi mengambil langkah meningkatkan kawalan keselamatan menjelang hari penamaan calon dan pembuangan undi. Puluhan ribu yang memenuhi padang perdana Kota Baru tidak menghiraukan hujan lebat berdoa kekalkan kerajaan Kelantan dan ubah Putrajaya. Imam Solat Hajat, Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS Kelantan, Ustaz Muhammad Mustafa dan ribuan jemaah basah kuyup. Cuaca mendung sejak pagi berlarutan sehingga tengah malam, sekali-sekala lebat namun tidak mematahkan semangat puluhan ribu yang hadir. Perhimpunan Kelantanku Hijau dengan pelancaran kempen K Kekal bermula jam 5 petang. Ribuan anak muda berarak motosikal dari Lembah Sireh ke Padang Perdana. Hadir sama pada program berkenaan, Timbalan Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob, Speaker Dun Kelantan Dato' Nasruddin Daud, anggota EXCO dan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Dr. Muhammad Hatta Ramli. Perhimpunan itu juga dihadiri masyarakat bukan Islam, China dan India. Gimik pelancaran K dilakukan Ahmad dengan menekan butang tembakan bunga ke udara. Orang ramai tidak berganjak sehingga ke akhir program biarpun hujan sepanjang malam. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif sebenar.